Yang mana? Yang mana? Ini buat Leslar, Leslar nanti. Leslar Junior. Lah. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Situ dalam terbilar sini aja nih berenangnya nih ya. Hubungan Lesti dan Bilar makin hari makin intens saja, apalagi saat si Bang Bi telpon video call ayah Kejora untuk menunjukkan rumah barunya. Ya, Bilar telah meminang rumah baru untuk persiapan keluarga kecilnya nanti. Dalam unggahan ayah Kejora dalam instastory pribadinya, nampak dia menggoda si Bilar yang curhat tentang kolam renang yang ia persiapkan untuk Leslar Junior, sebagaimana disampaikan oleh Yuli Maul. Yang mana? Yang mana? Ini buat Leslar, Leslar nanti. Leslar Junior. Lah. Ya, tentu dengan hal ini, Lesti dan Bilar berupaya memantaskan diri untuk merajut kasih demi masa depan mereka. Tentu, kalian masih ingat tadi ketika Bang Bi ternyata mencairkan uangnya untuk membayar rumah yang telah ia sepakati. Ya, tentu saja, karena memang mereka yakni Lesti dan Bilar sudah bersiap-siap menuju halal, entah di akhir tahun ini atau tahun depan. Tetapi saat ayah Kejora menggoda si Bilar saat nunjukin, ya, pada saat menunjukkan rumah barunya, ya, dia dikepoin dan digoda sambil senyum-senyum. Ayah Kejora menggoda si Bilar yang nampak agak panik sedikit lah mendapati sang mertua menggoda dirinya. Ya, semoga mereka semakin hari makin sukses, makin serius saja, semakin ya tambah romantis, tambah gesrek, tambah rezeki, pokoknya tambah semuanya sih deh. Ya, itulah pokoknya keseruan di hari ini sebelum nantinya ayah Kejora berkunjung ke sana. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya agar kebocoran dan keuangan mengenai hubungan mereka berdua kalian langsung dapatkan update-nya dari kita, dari channel kesayangan kita ini. Tentu saja share juga pada sahabat dan kerabat kalian atau pasangan kalian agar kebaperan dan keuangan ini kita bisa rasakan bersama-sama hanya di channel kita tercinta ini. Terima kasih atas waktunya telah menonton. Yuk, bye-bye.